Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan teman semua ya. Hari ini atau malam ini kita akan melakukan tes performa yang terakhir sebelum kita rilis unitnya. Jangan sampai setelah kita rilis baru 200 meter atau 300 meter alatnya rusak lagi. Jadi sebaiknya kita cek semua dulu, bocoran baik dari final drive, kiri dan kanannya, dari engine, dari oli hidrolik. Kita cek semua ya, baut-bautnya yang kendor, pokoknya semua lampu-lampu. Sebenarnya kita cek sebelum kita rilis, itu yang bikin repot kalau sudah rusak di lapangan atau di pasar tambang. Mungkin itu sangat membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih lengkap ya, seperti tool-tool yang berat yang harus kita bawa, oli-oli mungkin bisa kita pikul ya kalau sudah di lapangan. Ya itu kita hindari, jangan sampai rusak di jalan atau sementara operasi, itu yang kita hindari. Jadi sebelum kita rilis memang betul-betul kita cek quality control ya, jangan sampai baru 5 meter rusak. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, support terus ya channel ini ya, terima kasih.